ada sholat sunat masuk rumah. Ini ya, jarang kita ketahui. Nanti liburan, pulang, salaman orang tua, ambil wudhu, sholat sunat. Praktekkan ini ya. Namanya apa? Sholat sunat masuk rumah. Bahkan ketika akan bepergian, sebelum bepergian, nanti balik berjamaah, sholat sunat lagi. Mumpung dapat ilmu baru. Apa pentingnya sholat sunnah datang dari pepergian ke rumah, sholat di rumah, berangkat sebelum pepergian, di rumah sholat sunnah. Ini adalah penyelamat. Ya. Yang pertama adalah rasa syukur karena sudah sampai ke tempat tujuan. Yang sesudahnya, yang akan berangkat dari rumah menuju tujuan tertentu, agar perjalanannya selamat. Kalau orang melakukan hal ini, insya Allah dia akan terhindar dari kecelakaan, musibah, dirampok, ditipu orang, digendam, ataupun hal-hal lainnya.